Hai sobat Ina Inu Vlog, balik lagi di sini. Kita akan jalan-jalan virtual di Bali ya. Sekarang kita berada di Jalan Legian ya. Kita akan melihat situasi Monumen Bom Bali di malam hari. Bom Bali ini sekedar mengingatkan terjadi tahun 2002 dan 2005 ya. Semoga tidak ada lagi bom-bom yang lainnya ya. Nah, sekarang kita akan melihat situasi monumennya seperti ini di malam hari sobat ya. Silakan yang belum pernah berkunjung ke Pulau Bali ataupun ke Jalan Legian untuk melihat sekedar peristiwa yang dulu pernah terjadi. Suasana di sini sudah ramai sekali ya. Kita lihat sendiri suasananya sudah ramai. Banyak sekali mobil-mobil dan motor ya. Di sini kalau malam hari ya situasinya seperti ini karena jalannya sempit. Kemudian lahan parkir juga terbatas ya. Jadi untuk yang membawa motor mungkin masih bisa parkir di sekitar Jalan Legian, tapi untuk yang membawa mobil akan lebih sulit untuk mendapatkan akses parkir di sini ya. Nah, sekarang kita akan melihat situasi Monumen Bom Bali di malam hari ya. Situasinya seperti ini sobat. Kita lihat sudah bagus sekali berhiaskan lampu-lampu yang menjadi suasana yang indah ya. Seperti inilah situasi Monumen Bom Bali pada malam hari sobat. Jadi sangat dirawat oleh Pemda Badung ya. Biasanya juga setiap tahunnya akan dilaksanakan doa bersama ya. Biasanya mengenang para korban. Biasanya keluarga, rekan, saudara yang terkena imbasnya akan memberikan bunga ya di sekitaran Monumen Bom Bali seperti itu ya. Dan inilah situasinya sekitar Monumen Bom Bali di malam hari. Sudah macet dengan kehidupan dunia malam yang ada di Jalan Legian ya sobat ya. Seperti inilah situasinya. Ini adalah sebelah kiri kita adalah Sky Garden ya. Kalau memang teman-teman pernah kesini pasti tahu ini adalah Sky Garden yang sekarang sudah tutup ya sobat ya. Nah, sini ada bungee jumping ya, untuk loncat ke atas itu ya, bisa untuk menjadi salah satu destinasi kita jika ingin jalan-jalan di Jalan Legian ya. Seperti ini situasinya dan sudah mulai ramai kembali sobat. Terima kasih sobat, kita akhiri saja jalan-jalan virtual kita di seputaran Jalan Legian atau seputaran Monumen Bom Bali. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya dari channel Ina Inu Vlog. Sampai jumpa.